Seorang pria mengaku bernama Rudy asal Kayu Manis, Kota Bogor, 36 tahun. Pelaku pencurian tabung gas ukuran 3 kg pada Sabtu petang jadi bulan-bulanan warga saat diketahui mencuri gas melon di Kampung Cibabar Kulon milik Ketua RW Ajid. Pelaku yang sempat melarikan diri menuju Kampung Curug Bitung tersebut nahas setelah diketahui dan ditangkap warga. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan langsung diamankan warga untuk diserahkan ke pihak Mapolsek Nanggung. Gas, berapa? Dua kumpul, Pak. Temennya siapa aja? Satu orang, Pak. Siapa? Kumpul namanya, Pak. Kemana? Larinya kemana dia? Nggak tahu, Pak. Saya juga sempat lari, dia lari, Pak. Itu tadi motornya punya lo? Nggak, punya saya, Pak. Nah, sering maling kayak gini? Nggak, baru Pak tadi aja, Pak. Baru kali ini benar apa sering? Ini jauh-jauh dari sana ke sini kemana? Ngapain? Ini diajak teman saya, Pak. Jauh, malu. Jauh dari kota ke sini? Iya, diajak, Pak. Maksud diajak. Saya, diajak sama siapa? Teman, Pak. Sering nggak kamu kayak gini? Saya nggak tahu, Pak. Nggak sering kamu nyolongnya? Nggak, Pak. Hah? Saya diajak, Pak. Sering kamu nyolong? Nggak, Pak. Kamu kagak nyolong lu. Udah ganteng-ganteng lu. Untuk informasi saat ini, dia mau ngambil di sebuah toko informasinya, tapi saya juga belum jelas. Gitu. Ngambil apa katanya? Tabung gas. Tabung gas. Ya. Terus tadi tangkapnya di mana ditangkapnya? Ditangkapnya di belakang pemukiman warga di Kampung Curug Bitung. Jadi ini sekarang lagi di sama warga ditahan nih? Iya, sama warga. Satu teman pelaku berhasil kabur dan kini pelaku langsung diamankan pihak kepolisian agar tak menjadi bulan-bulanan warga. Dari Nanggung, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.